Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Garasi Mobil Semarang. Panas Jopo Jero, singkatannya Pajero Oke bosku, kali ini kita punya stok cumi-cumi darat Tahun 2012, Pajero exit warna putih automatic transmission Salah satu stok jualan mobil bekas Gerasi mobil Semarang bosku <hih> Oke bosku, jadi video kali ini kita proses tahap pertama Bagaimana kita menjual mobil bekas ke konsumen siap pakai unit Pajero Exit 2012 warna putih. Nah, inilah proses kami pertama dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. Kita lakukan general check up service. Setelah kita cek apa saja spare part yang perlu peremajaan dan kita siapkan. Nah, ini teman-teman diperlihatkan ketika kami treatment mobil diesel, intake manifold kita buka ya. Intake pipa EGR semua kita buka kerak-kerak yang berada di dalam intake throttle kita bersihkan dan setelah itu kita juga general check up di bagian kaki-kaki sama rem 4 roda kebetulan dari owner sebelumnya pemilik mobil sebelumnya itu shockbreaker sudah diremajakan 4 biji jadi shockbreakernya baru semua 4 biji sudah diremajakan sama pemilik mobil sebelumnya dan kita lakukan general check up service ternyata ada perlu peremajaan di kampas rem belakang nah ini kita sudah siapkan apa saja spare part yang perlu kita remajakan nah ini untuk throttle intake manifold sudah kita bersihkan ya jadi kerak-kerak yang ada di saluran pernafasan ini sudah kita bersihkan termasuk throttle pipa EGR nya ini bersih jadi treatment mobil diesel buat teman-teman yang punya mobil diesel ingin servis di GMS treatment servis kami seperti itu intake manifold kita turunkan kita bersihkan setelah itu kita lakukan penggantian oli mesin. Ini oli mesin kita ganti menggunakan PTT 1030. Jadi ini kilometer mobil ini baru sekitar 100 ribu asli loka M ya. Kelasnya mobil diesel 11 tahun. Kita ganti menggunakan PTT Dynamic Common Rail 1030 sekaligus ganti filter olinya bosku. Nah untuk filter udaranya ini juga udah mulai kotor. Ini sudah kotor ya, kita ganti filter udaranya. Nah setelah kita general check up di bagian kaki-kaki gimana lek? Aman. aman Sulaiman ya, kaki-kaki aman. Cuman kampas rem ya, kampas rem depan tebel ya. Tebal. Kampas rem depan ini masih tebel. Hmm. ya Ini teman-teman bisa lihat kampas rem depan ini masih tebel. Cuman pengajuan kampas rem belakang. Nah kampas rem belakang masih orinya dari baru. baru. Orinya dari baru belum pernah ganti. Nih teman-teman lihat nih spidol checklist pabriannya masih ada nih tipis ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kualitas kami ketika kami ingin menjual mobil bekas ke konsumen siap pakai. Jadi kita servis general check up. Untuk radiator le aman? aman. Radiator udah dicek aman semua. Jadi ini kemarin kita dapat unit mobil ini di daerah Purwakarta. Kita bawa ke Semarang overall normal, tidak ada kendala di jalan. Dan kita general check up. Ini spare part yang sudah kita mulai ganti ini seperti filter solar ya. Udah kotor nih. Yang baru udah dipasang di dalam filternya ini. Terus kampas rem ini udah kita belanjakan. Jadi kita ganti kampas rem belakangnya ini. Terus ini brake cleaner untuk membersihkan rem 4 roda sama karburator cleaner ini udah habis karena untuk bersihin kerak-kerak ini, Bosku. Jadi inilah treatment service yang kami lakukan di unit mobil Pajero ini. Ini kebetulan ban empat roda masih baru semua, masih tebel-tebel. Istimewa ini bosku kelengkapan full set. Kelasnya mobil diesel 2012 km 100.000, itu terhitung low KM Karena diesel rata-rata pemakaian 20.000 ini, pemakaian setahun cuma 10.000 kelengkapan full set. Jadi inilah bagaimana progres pekerjaan kami. Kita lihatkan ke teman-teman. Bagaimana kita mengolah mobil bekas siap pakai untuk konsumen? Jadi unit mobil ini besok langsung memasuki proses salon detailing ya bosku. Oke bosku di sini garasi mobil Semarang, jangan lari. Solusi mobil bekas adalah garasi mobil Semarang. Thank you. Oke bosku, jadi proses selanjutnya dari Pajero Sport Exit, stok kami ini sudah melalui proses salon ya. Jadi untuk jok tiga baris kita lepasi kita salon. Ini kita treatment seperti ini. Dan lanjut di bagian eksterior body kita lakukan pemolesan oleh tim salon detailing GMS menggunakan obat yang cukup bagus Mezerna Heavy kompon Compound. Nanti finishingnya kita pakai make wire bosku. Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk interior sudah dilepasi semua Jadi benar-benar detail Inilah SOP prosedur kami Bagaimana kita menjual mobil bekas Siap pakai ya bosku Interior bersih Eksterior mulus Ruang mesin bersih Mesin siap pakai Jadi benar-benar konsumen beli mobil Insya Allah di GMS Tidak ada PR atau minusnya Sedikit pun Ya tapi namanya mobil bekas tingkat kesempurnaan orang kan berbeda Yang penting kita sudah treatment mobil bekas stok jualan kami sesiap pakai ini bosku Oke bosku nanti setelah ini kita akan review hasil lahir mobil ini seperti apa jadinya bosku Di sini garasi mobil Semarang jangan lari Nah kali ini kembali lagi bersama saya ya Robby di channel otomotif paling yahudi di Indonesia Garasi mobil Semarang teman-teman yang cari bahan cumi-cumi darat dari Mitsubishi ini kita punya stok si putih manis si putih ganteng cocok buat kawula-kawula muda bapak-bapak gaul yang pingin tampilannya maco ini unit bisa dibungkus buat teman-teman semua yang nyari pajero terawat low KM kelasnya mobil usia 2012-2024 ya berarti mau mau 12 tahun ya bosku ya kilometer baru 110.000 asli nah nanti kita akan review bagaimana spek kondisi dari cici cumi-cumi Mitsubishi ini ya bosku yuk kameramen kita putari dulu sambil ngobrol membacakan spek unit mobil ini ya bosku ya nah bosku ini mobil kemarin e, kita punya video ketika kami melakukan service all general check up ya dan salon detailing nah teman-teman sudah nonton di video sebelum ini teman-teman nonton bagaimana proses kita mengolah mobil bekas ya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana spek GMS mengolah mobil nah unit mobil ini ketika saya dapat memang minim PR jadi kita lakukan service all general check up saja sama salon detailing hasilnya bisa dilihat sendiri bisa kinyis-kinyis ya kita jual mobil siap pakai jadi ketika kemarin kita servis, ada beberapa spare part yang perlu permajaan. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita servis itu kan, kita menurunkan intake manifold pipa EGR kita, treatment mobil diesel, karena ini minum biosolar, harus di treatment sebaik mungkin, saluran pernafasannya, terutama intake throttle eh, pipa EGR-nya itu, kerak-keraknya kita bersihkan di video awal, teman-teman udah nonton ya. Terus kita lakukan penggantian oli, menggunakan oli PTT lubrikan. Dengan tipe ini, kemarin kita pakai yang 5W30. Eh, 10W30, bosku, sorry, sorry. 10W30 ya, karena kilometer ini mobil masih 110.000 asli ya, dan ini masih tangan pertama ya. Ini plat B. Ini plat B, BPKB masih keluaran tangan pertama 2012, pajak panjang bulan 8 tahun 2027 plat nomornya. Jadi, pajaknya masih jalan 9 bulan ya, bosku seperti itu nah yuk kita putari dulu eksterior dari unit mobil ini dan apa sih kelebihan dari mobil yang kita tawarkan ke teman-teman ini bisa dilihat sendiri mobil udah mulus ya nah treatment itu kami lakukan bagaimana teman-teman bisa menghargai seni kami mengolah mobil bekas ya sekali lagi edukasi ke teman-teman mobil bekas itu tidak ada yang sempurna bosku ya pasti ketika kita dapat iya pun istimewa minimal kita servis salon contohnya mobil ini memang terhitung istimewa kelasnya mobil diesel ya usia mobil pemakaian 12 tahun kilometer 110.000 ribu jadi setahun itu tidak ada 10 ribu dan gambaran kilometer itu menggambarkan kondisi mesin terutama interior dan eksterior ya bener-bener bah mesinnya jos bosku nah ini teman-teman bisa dilihat kalau untuk spek eksterior dari unit mobil ini standar original aja tidak ada mainan aneh-aneh dari penampilan headlamp masih ori, foglamp ori, grill, semua penampilan masih ori. Dan ketika kita dapat juga dimudahkan body jetnya yang masih mulus di salon aja udah kinis-kinis bosku. Seperti itu. Nah, yuk kita lihatkan saya tadi sudah membahas kondisi pajak ya. Plat B pajak panjang tangan pertama BPKB 2012 tangan pertama kondisi ban untuk kondisi ban ya Kadang kan orang yang beli-beli mobil gede kayak gini, Fortuner, Pajero tuh takut kalau bannya tipis karena raget ban lumayan. Ini kondisi ban masih 85-90%. Masih tebel. Kalau yang depan itu tahunnya agak muda, 2021 kalau tidak salah bosku. Sebelah sana, sebelah sana kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat. Sebelah sini, bannya ini 2021 ya, nih kode produksinya. Tapi yang belakang itu agak tua tapi masih tebel kondisi bannya masih 85 persen, usah bingung lah ragat ban memang agak lumayan ya. Ini yang belakang itu 2000 mana bosku nggak kelihatan lagi coba yang sebelah sini ya kita lihatkan yang sebelah sini kode produksi ban tahunnya. Oh kebalik ini masangnya bannya bosku Kode produksinya berada di dalam Tapi kondisi ban depan belakang masih layak pakai Ya jadi minimal teman-teman tidak -teman perlu raget penggantian ban Ban gini minim-minim itu -minim satu setengah bosku Satunya 4 roda itu paling enggak 6 juta Ini teman-teman tinggal pakai aja Ya sudah di service general check up Ban masih tebel Tangan pertama dari baru BPKB Kelengkapannya full set buku manual, buku servis, kunci ada dua, lengkap. Terus kondisi mobil, teman-teman bisa lihat sendiri eksteriornya. Nanti juga akan kita lihatkan kondisi penampakan dari interiornya ya. Nah, ini sudah kita bahas kondisi dari eksterior mobil ini. Dan kalau teman-teman menanyakan, Mas Robi, jaminan tidak ada bekas laka atau banjir. Kameramen kasih lihat shoot dari baut bagasi, tulangan, kasih lihat shoot semua. Biar teman-teman tuh yang jauh-jauh luar kota tuh tidak kecewa dengan spek kondisi mobil bekas dari garasi mobil Semarang. Sealer dari bagasi masih ori, ya. Di bagian bodi belakang, insya Allah aman, tidak ada bekas laka ataupun banjir, ya. Nah ini spek pintu-pintu 4 kita lihat kan ini bodi-bodi tulangannya ini masih original semua. Ya, tidak ada bekas laka ataupun banjir. Karet atas ini kita tarik. Uh, masih susah uh, masih ori ya ya tidak ada bekas ciuman mantan dari belakang dari samping semuanya aman bisa kasih lihat kameramen ke kondisi tulangan pintu bagian depan kiri ya Itu nanti kita akan review lanjut di bagian ruang mesin kita perlihatkan tulangan depan juga kita bukakan bosku Nah, warna putih itu memang perawatannya agak uh, kikri atau pelit, harus pinter-pinter ngerawat. Kemarin ketika saya dapat itu memang jamur ngeraknya tebel tapi sudah kita bereskan. Teman-teman kasih lihatlah kondisi ruang mesin yang sudah clean kita salon detailing. Kerak-kerak yang berada di bagian mesin, ruang mesin itu sudah beres. Dan baut kap mesin belum pernah bukaan. Ini masih original semua titik-titik kelingan dari kap mesin ini masih ori semua peredam kap mesinnya masih original bludrunya tidak ada yang cacat ini bautnya masih bagus ya bosku teman-teman bisa lihat semua bodi dari bagian depan lempeng tidak ada bekas laka dan kalau dicek di bagian bawah jok dan bawah dashboard tidak ada bekas banjir jaminan kalau unit yang kita jual harus lolos inspeksi seperti itu karena kita jual nama ya bosku ya ini headlamp juga belum pernah bongkaran ya Masih original headlampnya belum pernah bongkaran Nah ini titik kelingannya Avron Bullet nih Ini titik las pabrik ini tidak bisa nipu Teman-teman bisa lihat sendiri Nah sudah kita lihatkan kondisi dari tulangan depan Starter jereng Alus Ya ini teman-teman bisa dengerin lihat sendiri suaranya alus Kita buka tidak ada cipratan oli, tidak ada asapnya sama sekali, tanpa ngobos sama sekali. Ciri khas dari DID Common Rail Mitsubishi ya bosku. Ini kita tarik, nah, tidak ada asapnya sama sekali, jelas. Saya merasakan unit mobil ini tuh bener-bener rawatan banget. Saya tidak lebay melebay melebaikan kondisi mobil ini. Jujur, ini Pajero karena kilometer segitu bener-bener enak, tarikannya enak apalagi Pajero kan mesinnya itu kalau ori ya mesin orinya Pajero sama Fortuner sebelum di oprek oprek dia tenaganya besar ini enak banget tari aneh enak saya setuju bosku tidak bohong saya yang menggambarkan si kilometer segitu ya menggambarkan kondisinya bosku ini sudah kita lihatkan jadi buat teman-teman bertanya ngobos apa ndak ndak perlu tanya-tanya sudah kita lihatkan videonya lanjut ke bagian bisa lewat sini aja kamera nah. kasih lihat kondisi kilometer kasih lihat kondisi steer tapi untuk kondisi jok saya udah uh, trim sama pemilik mobil dari pertama ya jadi kemarin basicnya kan orinya mobil ini joknya kulit ya tapi Kak sama pemilik mobil ini tangan pertama joknya itu dia sudah diretrim ulang karena mungkin kalau jok kulit itu kelemahannya pecah-pecah ya jadi saya dapat memang kondisinya sudah seperti ini jadi jangan dilihat dari kekurangannya ini cari diesel yang kondisi mesinnya seperti ini jarang banget ini tapi setirnya masih orinya ya teman-teman tadi sudah lihat kondisi kilometernya ya nah banyak bonus dari mobil ini pertama untuk hiburan dia sudah modifikasi pakai head unit Android ya penampilannya dia modelnya ganti frame jadi modelnya OM look jadi teman-teman tidak -teman, perlu raget lagi untuk audionya, untuk hiburan kita di dalam mobil ya. Jadi benar-benar lengkap. Terus ini untuk kelengkapan, buku manual, buku servis, BPKB, faktur, tangan pertama, kunci serep ada. Jadi benar-benar mobil ini memang top kelengkapannya. Kelasnya diesel ya. Sekali lagi bos, diesel dia menjual keiritannya dan masih bisa minum solar busuk. Tapi... Kondisi diesel kilometer 110 ribu pemakaian 12 tahun itu jarang ada. Ia pun ada kadang harganya ndak masuk agal. Jadi seperti itu kondisi plafon bisa teman-teman lihat ini tahun 2012. Jadi untuk kondisi dia AC nya sudah ducting ya. Jadi AC nya dia sudah di plafon atas karena untuk generasi pajero yang pertama itu dia AC nya ada di bagian belakang kanan. Nah ini kameramen bisa kasih lihat kondisi AC yang berada di tiap titik baris dari jok tiap tiap baris depan sama baris belakang dia dilengkapi AC jadi benar-benar sirkulasi AC nya meratas dari depan sampai belakang jadi teman-teman bisa lihat sendiri spek dari mobil ini kondisi bodi sudah kita lihat kan kondisi interior sudah surat-surat pajak kelengkapan udah tulangan bodi udah untuk all kelistrikan all normal dan ini ada bonusnya jadi ini mobil sudah ada turbo timernya jadi ketika kita cabut mobil otomatis turbo timer menyala jadi sudah ada variasi tambahannya dan juga mobil ini sudah ada variasi tambahan lagi sepion kan memang dia asli retract tapi ini sudah auto retract sudah ada tambahan modul otoritnya oke bosku Nah, ada tambahan lagi nih. Ada tambahan extra fan ya. Kameramen kelihatan nggak sih? Karena memang untuk Pajero itu kekurangannya dia AC-nya itu kipasnya kurang kenceng dari bagian original bawaannya. Nah, ini ditambahi extra fan di bagian depan ya. Jadi ada tambahan extra fan agar pendinginan dari kondensor AC-nya itu maksimal. Jadi Suhu radiator mobil juga aman. AC juga dingin. Ya ada kekurangannya kalau Pajero itu kipasnya itu kurang kenceng. Apa? Meniupnya ke bagian kondensor. Nah ini teman-teman sudah -teman kita lihatkan spek dari... Eksterior, interior, mesin, kelengkapan, ban. Jadi benar-benar detail bagaimana kita menjual mobil. Siap pakai ke konsumen. Langsung kita perlihatkan bagaimana sehatnya mesin ini dan transmisinya coba kameramen bisa mundur ke belakang nah ini juga sudah auto retract ya jadi ketika kontak on dia otomatis membuka suara mesinnya nih loh bos asli halus banget padahal ini minum biosolar loh ini ada barcode solarnya juga jadi nggak usah khawatir buat teman-teman nah kita lihatkan kondisi transmisi dan mesinnya yang sehat Suara turbonya tadi, asli, matic sehat ya. udah kita liatin ya, suara turbonya tadi ketika saya sepinkan bannya, tuh asli. Sadu bosku, bahan cumi-cumi darat buat teman-teman bisa bungkus ya. Pajero Exit 2012, matic diesel warna putih, si putih manis asli dari Garasi mobil Semarang. Pajero ini kita persembahkan buat teman-teman semua yang ingin boyong unit mobil ini kita open press di angka 225 juta nego sahabat nego sadis tidak kita layani oke bosku sudah selesai kita review mobil ini buat teman-teman info lengkap baca pajak ke nomor yang saya sediakan di bawah ini thank you kita tutup hari ini dengan kata-kata di sini garasi mobil Semarang jangan lari solusi mobil bekas hanya ada di Garasi Mobil Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Ah. Oke okay guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon. Biar kita semakin jaya. Like, comment and share. See you next time.